Siapa tak kenal dengan bom ni? Di Sogo, di sini, habis di Sampung, habis di Kuala Lumpur. Sampai ke curuk-curuk Gombak sana pun dia masuk juga. Saya kat Pening, dia kat Pening. Saya kat sini, dia kat sini. Di mana-mana dia berada. Tuan-tuan Umar, bukan senang untuk menjadi seorang beribu . Satu anugerah yang Allah bagi yang tak ada pada orang lain, ada kepada kami. Tapi ada anugerah yang ada pada anda, tiada pada kami. Sebab kami ni SPM, dekat SPM je. Mungkin anda dekat universiti, college ke dan sebagainya. Tapi walaupun Hussein tak ada SPM, kami ada wawasan. Okey, di sini ada jual tiket ke apa? Ada. Baik, tuan-tuan dan puan, sesiapa yang ingin mendapatkan tiket yang sangat murah, jika anda mempunyai Afin Bank punya kad kredit ataupun debit card, anda terus dapat 15% discount. Tuan-tuan dan puan, tiket kami sudah berjalan, hampir 70% sudah terjual. Jadi jangan ketinggalan, jangan lama-lama, jangan fikir banyak-banyak. Ini adalah konsert yang one off. Dan jika apa lagi, merchandise ada jual? Okey, ini tiket dia. Ini tiket original tau. Berharga, yang ini murah, RM88 sahaja. Ada RM128. Ada RM188. Deposit print sendiri. Ada 238. Ada 438 untuk VIP. Ada 1000. Yang ini berharga 1000, dia mempunyai kelebihan yang tersendiri. Sesiapa yang membeli ini nanti akan tahu apa kelebihannya. Kelebihan dia, itulah cerita. Okey. Ada apa lagi? Ada soalan? Soalan yang nak tanya saya ke apa ke sebelum pergi ke surai? Selepas ini saya akan terus pergi ke Sungai Besi pula untuk ke sana untuk mempromosikan lagi konsert ini. Ada apa-apa soalan sini tanya? Jangan tanya saya nak kahwin lagi ke, jangan? Aku lagi. Kak Nima mana ada konsert? Kalau Kak Nima ada, jahanam dah. Lagu popular dia. Jid, smot. Mau nanya siapa sakit naik atas. Berapa lagu? Konsert ini saya anggarkan lebih kurang dalam 18 lagu, dikurang itulah, insyaAllah. Sebab dia ada drama-drama dia. Di situ ada satu transition untuk memperkenalkan artis ni, dia ada drama. So drama tu nanti dia akan ada drama happy, drama sedih, drama gelak ketawa. Jadi dia ada tiga elemen yang ada di dalam, insyaAllah. Saya yakin dengan kehadiran Haji Hairah Fazira ni dan seorang lagi pelawak yang kita rahsiakan dulu, siapa? Belum tentu Ropi. Jadi saya tengah memikirkan antara ada beberapa lagi untuk kita pecahkan keheningan ataupun stres ni dengan lagu-lagu tu kan, insyaAllah. Itu je lah, saya pun macam dah pancir. Ada apa lagi? Gunjang Janji. Tuan-tuan dan puan-puan, lagu ni boleh membuatkan seseorang itu buasi. Kan saya cakap tadi, saya sebenarnya dah bermuah Johor. Terus naik motor sampai ke sini, pusing. Tapi tak apa, kalau saya kuasa, kamu orang semua tanggung. Saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dia jerit tadi ke dia?
talagang takot puwas eh. Thank you.
boleh minta mu.